Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review ultrasonic turbine wash. Jadi alat ini sangat berguna bagi Anda yang sering keluar kota. Jadi Anda bisa membawa ini karena alat ini compact. Alat ini seperti ini ya. Alatnya sangat bagus buat dibawa travel ya. Bagi Anda yang suka travel, Anda ingin mencuci baju, Anda cukup membawa ini aja, ultrasonic turbine wash ya. Jadi alat ini sangat berguna buat kita untuk mencuci baju di hotel kita ya. Oke, kita akan lihat seperti apa isinya dan gimana cara kerjanya ya. Oke. Di sini dia ada beberapa instruksinya, cara pemakaiannya ya, seperti ada air ember. Ini diisi air. Terus embernya itu ada magic ya, biar dia bisa menahan putarannya dari water turbine ini ya. Masukkan baju, masukkan sabun dan dicolok listrik ya. Oke, dan dia akan jalan seperti alat cuci lainnya ya. Bentuknya itu seperti ini. Dia ada di sini ada 3 yang buat lengket ke embernya ya. Dan di sini dia dilengkapi dengan selang atau proteksi untuk kabelnya ini biar nggak korslet ya. Ini dia ada masuk ke sini ya selangnya. Jadi ini kabelnya diproteksi biar nggak korslet karena air ini, alat ini masuk ke dalam air ya. Dan di sini ujungnya sini ini ada USB ya. Kita bisa pakai alat cas handphone kita untuk cas USB-nya. Di sini ada pengaturannya ya, di sini on off nya dan speed nya ada ya, sangat mudah buat kita. Oke, kita akan coba seperti apa alat ini bekerja sehingga kita bisa bawa kemana-mana ya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita udah connect ini power supply nya ke listrik USB. Dan dia di sini ada pengontrolannya ya. Pertama ini kita tekanin tombol ini. Dia ini akan memutar ya. Yang kedua switch-nya. Ini getar dia ya. Yang keempat ini. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ini ke dalam ember yang udah diisi air. Jadi dia otomatis akan lengket ya. Tuh dia ya. Dia udah lengket, kita putarin. Nah, dia seperti ini. Jadi dia putarannya ya. Terus taruh di dasar air ya. Kemudian kita masukkan ini sabun dulu, masukin sabun ya, masukin sabun dan baju ya. Kita akan coba lihat seperti apa fungsinya dia. Tuh, dia akan bergerak ya. Jadi airnya ini mesin cuci. Ini dia mutarnya kebalik ya. Oke, mungkin ini di samping kali ya, lebih cocok. Tuh, dia ya, cuci ya. Proses mencuci baju dengan menggunakan ultrasonic. Jadi mutarnya clockwise dan anti clockwise ya. Ini usahakan embernya jangan terlalu lebar gini nih, agak kecil dikit ya, biar dia bisa fokus untuk mencuci dia ya. Dia akan mutar lagi.
Ini yang dia jalannya gini, clockwise sama anti clockwise ya. Kalau ini getar doang, ini diputarin nih. Jadi ini dia getar itu dia buat mengeluarkan. Dia semacam ultrasonik gitu ya, semacam ultrasonik dia. Kalau ini kan satu arah ya. Itu dia. Cakep ya. Jadi enak kita ini. Dia putar lagi dia ya. Jadi arahnya berputar-putar. Oke. Ini seperti ini ya baskomnya ya. Nempelnya di dindingnya aja dia. Ya. Jadi kita menggunakan ember seperti ini nih. Ya. Jadi dia bisa mencuci baju kaos, shirt, atau dress, atau underwear, atau kosaki ya. Sangat bagus ya. Dia bisa mencuci sampai 1 kilo. Ya, 1 kilo. Dan dia automatic loop kiri dan kanan. Turbing cleansing ya. Sama dia ini ada ultrasoundnya dia. Jadi dia bubble cleaning ya, laundry. Setelah itu kita bisa pakai ini. Ini kencang ya, ini. Ini ya ultrasoundnya ini untuk mengrontokkan partikel-partikel yang nempel di baju sehingga dia bisa lebih bersih lagi ya. Tuh. Namanya ultrasonic cleaning ya. Ya, bagus banget ya alat ini. Sangat bagus untuk dibawa berpergian. Simple banget ya, alatnya kecil dan bisa dibawa kemana-mana ya.